Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim dan bersyukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Antigalo. Sahabat Telaga. Sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara minuman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh. Saya berbagai dapat rezeki. Ulin lung pupu ulin lung. Aduh. Hura pupu. Yang penting saya dan sahabat semua waras, berkas, suki beras, sengkra, mas, tuntas, satu malam, kek. Saya ucapkan jasa saya kumulah salah jasa saya kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada Pukul Nanti Kalau. Dan juga sudah beres. Wisata ke wisata Talaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses selalu minta sahabat-sahabat semua. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di medsos-medsos banyak sekali yang mengatasnamakan saya itu pengadaan-pengadaan. Semuanya hoax, jangan pernah dipercaya. Bahwasanya duit gaib itu semua pengadaan. Gak ada. Itu orang-orang oknum-oknum mengatasnamakan saya. Itu semuanya penipuan. Jangan mau transfer-transfer. Gila, jantan roh. Aduh. Saya securiganya. Ini pasti ini tumpakin. Ditumpakin sama orang tuanya. Wis jelas, wis parah. Wis. Janganlah. Ketika Anda mempunyai seorang anak perempuan, jaga dengan baik. Jaga, doakan, berikan pendidikan-pendidikan yang baik. Bukan malah diimpulkan dengan alasan ngasih makan apa terus ditumpakin. Ya salam. Iblis itu sama saja, binatang kelakuannya. Jangan kayak gitu. Banyak sekali kejadian-kejadiannya nih. Aduh. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim.
Bisa mendengar suara saya. Bangun, bisa mendengar suara saya. Bisa. Kamu jujur, kamu ditumpakin. Iya. Oh, kamu ditumpakin. Sama bapak kamu, kamu ditumpakin. Iya. Yes, dipaksa kamu. Iya. Kenapa kamu gak berontak ke laporan sama ibu kamu? Takut dong. Oh, takut. Jangan, jangan takut-takut. Sering kamu. Iya. Yes. Hancur tuh barang kamu. Aduh. Terus kamu katanya susunya keluar dari keluar nanah itu benar gak kamu? Ini sakit dong. Keluar dari sedikit. Oh, sakit. Yes. Mulai hari ini kamu jangan pernah takut. Kamu lawan ketika bapak kamu minta ngajak kayak gitu ngemprut. Tempeleng sama kamu. Betul nanti saya tempeleng bapak kamu sama saya. Gila aja. Udah sering berarti? Hamil gak kamu? Aduh. Yes. Pegangin susu kamu. Pegangin barang kamu. Baca istighfar kamu. Istighfar. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus. Terus. Nanti saya mau ambilin air. Biar kamu minum. Aduh. Assalamualaikum. Kenapa kamu di sini aja? Ada gila ya gila? Kaget. Kamu gila? Pengatin saya gila. Kaget lah, kamu. Tumpakin kan? Hah? Tumpakin anaknya kamu. Saya jangan macam-macam. Kok jangan macam-macam, Pak? Itu anaknya ngaku. Enak aja. Kamu yang merkosa kan sekarang? Kok merkosa? Siapa yang merkosa? Anda tuh di sini kan, saya tahu Anda tuh sedang merkosa anak saya. Kok merkosa, Pak? Iya. Anda waras. Ya waras lah. Kamu yang merkosa itu sering. Jangan macam-macam, Kasmat. Anda ini, Pak. Anda itu orang tua itu anak. Anda tega, Pak. Menghancurkan masa depan anak kamu. Saya tahu itu anak saya. Terus? Mustahil saya harus numpakin anak saya. Oh, mustahil dan yang ngaku itu kesakitan barangnya. Dan aja. Dan macam-macam. Kan tadi saya ngomong dari awal. Kamu ini ngomong katanya sebulan sekali sama istri. Itu pun kadang-kadang. Betul. Kan ngomong ngacengan. Ya sama anak itu dilalap. Dan kamu. Anda itu ngomong waras apa enggak? Ngarang kan? Ngarang. Nuduh saya, numpakin anak saya kan ngarang kan? Mau tobat enggak kamu? Mau tobat? Maksudnya apa mau tobat? Saya udah tobat. Ya jangan, Pak. Kasihan anak itu butuh masa tahu, depan. Tahu itu anak saya. Mustahil saya harus numpakin. Nggak mungkin dong. Saya ini bukan satu hewan. Manusia sehat. Nah, susah kalau ngomong sama orang yang nggak waras. Maksudnya apa? Mana istrinya? Saya mau ngomong. Nggak ada. Saya suruh pergi. Nah, kenapa nggak suruh ke sini? Nggak usah. Nggak campur rumah saya. Kamu takut ya? Takut. Ya, takut isinya tahu, terus kamu numpakin anak kamu. Kasman, pulang. Nggak mau pulang. Pulang aja. Ini rumah saya. Ambil sama saya. Jangan bikin gaduh dengan saya. Ya sekarang saya bikin gaduh, Pak. Oh gitu? Maksudnya apa, Kasman? Sok ngaku nggak nih? Mau nggak berhenti Anda numpak-numpakin anak? Mau nggak berhenti? Kasman, ya. Saya nggak merasa menumpakin anak saya. Sampai kapanpun saya tidak mungkin ngaku. Anda jangan memaksa saya dong. Saya paksa dengan cara saya sendiri, Pak. Cara apa? Cara kekerasan. Nggak tahu siapa saya ya? Ya, nggak apa-apa. Anda datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini mau bikin kekerasan di tempat saya? Ya, saya mau bikin kekerasan. Untuk uleg-uleg tuh sama saya. Uleg-uleg apanya? Barangnya tuh. Sembarangan aja. Emangnya barang apa saya tuh? Diuleg-uleg segala. Nah, daripada Anda ngulet-ngulet aja anak yang jadi korban, edan aja. Ikut campur apa urusan anak saya dengan saya? Ya, sekarang saya ikut campur, Pak. Kasihan sama anak Anda. Begitu ikut campur? Ya. Rugi Anda datang sini ikut campur urusan saya. Woi! Bagus, Kasman. Kurang ajar Kasman. Dianggap saya enggak punya ilmu. Hup.
semacam Hasan. Teguh. Sepungin cak langit menunggal. Lepatkan isu. Ngaku kamu, ngaku, ngaku. Nah, kamu dari awal aja kamu. Sini kamu, masuk ke kamar, melanggang kamu. Masuk, ikut saya sini. Ke kamar anak kamu sini. Sini. Kasihan Pak Anak. Masa Papa kamu tega-tegaan kamu numpakin anak? Ya salah. Tenang aja. Istighfar Pak, istighfar. Itu anak Pak. Itu kasihan itu masih 22 tahun. Mau gimana itu nanti masa depan anak kamunya? Anak depan, masa depannya gimana Pak? Kasihan. Ya salah. Anda waras. Waras tidak kamu. Jangan. Apa yang merasuki pada dirimu? Anda lagi lelakon apa kamu? Lagi lelakon apa kamu? Edan aja. Jangan Pak, kasihan. Dengar saya enggak? Ya, kamu lagi-lagi. Mau lagi-lagi enggak kamu? Enggak. Ya, jangan kayak gitu tuh, kasihan. Diapain kamu tiap hari, sehari berapa kali kamu? 3 kali. Oh, 3 kali. Biasa. Yes. Ngecerit tuh kamu, Pak. Saya hilangin burungnya kamu. Biar enggak ngemput-ngemput lagi. Mau saya hilangin kamu. Jangan, tobat saya. Tiduran di sini. Mengurap. Saya hilangin mau burungnya kamu. Jangan. Kenapa? Saya tobat. Kok tobat? Kalau udah kayak gini, tobat. Ngaceng kamu. Jadi hilangin kamu. Kurang ajar, enak aja. Cok, mau tobat gak kembali pada jalan yang benar? Walaupun kamu tobat meminta ampun sama Allah, saya tidak akan pernah ngampunin kamu dan saya akan sehilangin burungnya. Paham kamu? Iya. Apa yang merasuki pada dirimu? Sementara kamu tega anak sendiri kamu tumpak itu sampai susunya sakit, kelenger. Udah aja. Kalau sih kamu tahu kamu bisa bunuh diri sih kamu. Diam kamu, saya tarik burungnya.
tempelin ke sini burungnya. Burungnya pindah ke sini, ngobrolin. Burungnya pindah ke sini. Dan aja. Kamu sudah tidak punya burung. Istighfar lagi kamu. Baca istighfar. Baca istighfar. Terus. Astagfirullahaladzim. Baca syahadat lagi. Biarin dia sudah enggak punya burung, nanti saya akan nasihatin itu anaknya biar dia enggak mempunyai trauma-trauma yang mendalam. Dan nanti saya akan kasih tahu istrinya. Biar semuanya kirimannya. Dia yang pasti dia sudah tidak punya burung lagi. Janganlah miris. Kejadian-kejadian gini sangat banyak sekali. Dengan alibi-alibi kesepian. Apa anak ditumpahkan ngecerit pada metangga. Ya salam. Jangan-jangan. Haram hukumnya dosa. Finar. Jangan. Ya salam. Saya tidak hebat. Saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah SWT. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadani.